pernah berharap untuk tinggal di tempat berikut. Selamat datang di Top 5 Merdeka, dan kali ini kita akan membahas Top 5 tempat paling ekstrim yang dihuni manusia. Sebelum kita mulai, channel Top 5 Merdeka upload video baru setiap minggunya. Jadi pastikan kamu klik tombol merah subscribe di bawah, juga klik bell notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video yang baru diupload. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini, dan pastinya ini semua gratis. Bumi adalah rumah kita. Secara umum, kelihatannya setiap sudutnya cocok untuk kehidupan. Namun, kenyataannya di bumi kita ini terdapat tempat yang ekstrim dan berbahaya untuk kehidupan. Akan tetapi, seberapapun berbahayanya, tempat ini pun dihuni oleh manusia. Oleh karena itu, berikut 5 tempat paling ekstrim yang dihuni oleh manusia. Nomor 5, Castel Folit de la Roca, Spanyol. Castel Folit de la Roca adalah sebuah desa di Provinsi Girona, Spanyol. Letaknya di atas batu karang yang terbentuk ribuan tahun yang lalu oleh lahar panas. Sekarang tebing ini naik setinggi 50 meter dan membentang sepanjang 1 km. Walaupun tempat ini sangat berbahaya untuk ditinggali, nyatanya di atas tebing terdapat desa yang padat yang memiliki populasi sekitar 1000 jiwa. Bisa kamu bayangkan betapa merindingnya jika kamu hidup di tepi jurang yang curam dan sangat tinggi itu. Tapi bagi masyarakat di sana tentunya sudah menjadi hal yang biasa. Nomor 4, Biara Tergantung, Cina. Biara ini dibangun di tebing yang terletak di Gunung Heng yang suci, Cina. Biara ini menggabungkan altar Buddha, Tao, dan Konghucu. Sejak tahun 1982, biara ini telah dilindungi sebagai monumen nasional di Cina. Tempat ini terdiri dari sejumlah aula yang dibangun di sepanjang tebing yang sangat curam. Faktanya, tebing ini pun juga berfungsi sebagai dinding belakang bangunan. Jadi, bangunan ini menyatu dan seakan-akan menempel dengan tebing. Selain karena lokasinya yang sangat ekstrim, banyaknya wisatawan yang berkunjung di sana setiap harinya membuat tempat ini cukup berbahaya. Walaupun bangunan sudah diperkuat dengan tiang-tiang penyangga, tapi tidak menutup kemungkinan bangunan ini bisa saja tiba-tiba jatuh jauh ke dasar jurang. Nomor 3, Kalapana, Hawaii. Kalapana adalah danau lahar yang terletak di Hawaii. Pada tahun 1986, aliran lahar dari gunung berapi di Hawaii mengubah tempat yang dulunya kota ini menjadi kota hantu dalam semalam. Namun, meski akses ke Kalapana sudah ditutup, faktanya beberapa orang masih tinggal di sana. Pada tahun 2010, sekitar 35 rumah hunian masih ditemukan di Kalapana. Yap, walaupun masih banyak tempat lainnya yang lebih layak huni, beberapa orang greget ini lebih memilih tinggal dengan dikelilingi lahar panas di Kalapana. Nomor 2, Rumah Pohon Korowai, Papua Barat, Indonesia. Korowai adalah sebuah desa di Papua Barat, Provinsi Papua di Indonesia. Masyarakat di sini terkenal dengan membangun rumah di pohon yang sangat tinggi di dataran tinggi. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang mencapai 50 meter. Walaupun berbahaya, masyarakat Korowai sengaja membangun tempat tinggal yang sangat tinggi dengan maksud menghindari banjir, binatang buas, dan juga dari suku yang berlawanan. Nomor 1, Santos, kota dengan gedung yang miring, Brazil. Jika kamu melihat foto ini, pastinya kamu sadar bahwa ada sesuatu yang tak beres. Yap, tak seperti gedung-gedung di tempat lain yang dibangun lurus, gedung di kota Santos di negara Brazil ini malah miring. Faktanya, insinyur yang membangun gedung ini pada awalnya sama sekali tak bermaksud untuk menyaingi Menara Pisa di Italia. Akan tetapi, pondasi yang tidak terlalu dalam dan lemah membuat gedung ini jadi bergerak dan miring. Namun hebatnya, manusia greget yang tinggal di sana tidak menjadikan hal ini sebagai alasan untuk meninggalkan gedung tersebut. Mereka tetap tinggal di sana tanpa khawatir gedung mungkin saja roboh secara tiba-tiba. Foto yang kamu lihat di thumbnail video ini memang salah satu wilayah di bumi kita ini. Akan tetapi nyatanya, jembatan ini normal dan tidak bengkok-bengkok seperti yang terlihat di foto. Hal ini disebabkan oleh kesalahan Google Maps. Jadi terdapat semacam glitch atau error di Google Maps yang membuat jembatan ini bengkok-bengkok. Tetapi, bisa kamu bayangkan seandainya tempat ini benar-benar ada dan bagaimana kehidupan orang-orang di sana? Ngeri banget.
Jadi itulah dia top 5 tempat paling ekstrim yang dihuni manusia versi top 5 merdeka. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka dan share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video top 5 menarik lainnya dari channel ini.